Siapakah orang terhebat Indonesia yang sering dilupakan oleh sejarah? Dan inilah Rumang Sani. Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang poliglot, menguasai 24 bahasa asing dan 10 bahasa di Nusantara. Di Wina, ia juga dikenal sebagai jenius dari timur karena kecerdasannya. Awal mula belajar di Sekolah Teknik Tinggi Leiden, namun beliau pindah jurusan. Dengan perginya beliau ke Belanda, Sosrokartono adalah mahasiswa Indonesia pertama yang menempuh pendidikan tinggi di Belanda. Kalau kalian tahu fakta-fakta tentang Sosrokartono, silahkan komen.